Nah, setir sudah dimodifikasi, setir dari Momo dengan versi racing, kemudian ada tweeter. Nah, ini untuk dashboardnya sudah di custom juga ini. Kelihatan istimewa, harga 4 juta. Nah, ada bassnya juga. Wow. Ada televisi. Nah, ada kacanya untuk bersolek. Kemudian di sini untuk jok. Nah, cover joknya istimewa ini. Kita sangat-sangat nyaman untuk kalau di dalam sini. Nah, di belakang sini juga ada middle biar suaranya lebih jos. Oke. Okay? I want nobody but you. Halo sobat Utusan TV. Di belakang saya ini banyak sekali Elsa atau L300. Banyak juga yang menyebutnya adalah Elsa P. Nah, saya akan memberikan mereview semuanya untuk Anda. Tapi kali ini saya akan mereview sebuah Elsa L2C, yaitu dengan custom yang sendiri. Yang mana itu? Nah, dengan mas siapa ini? Mas Tony. Mas Tony, kalau mas ini? Adi. Mas Adi. Nah, ngomong-ngomong mas Adi ini katanya dari Bali ya? Spesial datang untuk menghadiri acara EOC, anniversary EOC ini di Kota Batu, datang dari Bali. Bali mana mas? Bali Jimbaran. Bali Jimbaran. Ngomong-ngomong ini modifikasi mobilnya, ini spionnya apa ini mas? Honda Brio. Terus untuk custom stiker ini keseluruhan memutar, habis berapa? Kurang lebih? Ini sih cuma berapa orang... polosan aja. Enggak, ya? Kalau ya? Ini enggak stiker, kalau yang belakang baru stiker. Iya. Untuk aksesoris spoiler, perisai kolong. Ya paling ya kurang lebih sekitar 6 juta. 6 jutaan ya. Audio? Audio ya kurang lebih 4 lah. 4 juta. Wah, ya. Mantap ini. Sehorak ini. Cocok ini ya. Oke. Okay. Hobi ya. Terus untuk muatan apa, Mas? Bunga. Bunga dari sini ke Bali sini. Bro. Oh, jadi ambil dari sini bunganya dibawa ke Bali. Terus masalahnya asli mana sebenarnya? Aslinya sebenarnya malah sini. Asli Malang. Cuma apa domisilinya di sana. Tuas kata tak celuk beli. Beli. Oke. Okay. Sebentar lagi kita review juga setelah mobil ini ya. Next nanti di belakang kita review mobilnya Mas Tony. Simpel sederhana tapi juga layak ya. Bagi Anda yang memiliki uang cepat, uangnya sedikit mungkin kita bisa tiru. Wah, modifikasinya. Tapi nanti suatu saat pasti ada modifikasi yang lebih jos ini pasti ini. Ya, ya. Semoga saja. Amin, kita doakan. Amin. Nanti kalau ketemu lagi, saya berharap bisa lebih wow. Tak doakan rezekinya lancar. Amin. Oke. Makasih. Nah, kurang lebih penampakannya seperti itu. Istimewa sekali mobil ini. Nah, spesial datang dari Bali jauh-jauh untuk menghadiri anniversary EOC ke-5. Nah, masih banyak modifikasi lainnya yang spesial juga buat Anda. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Karena saya akan memberikan sesuatu yang jauh lebih indah dari mobil ini. Atau mungkin modifikasi simpel-simpel buat Anda yang dananya terbatas. Oke, langsung saja. Check it out.